Random. Halo kawan-kawan. Jangan lupa like. Halo kawan-kawan, berjumpa lagi kita di K9 Review. Kalau anda like saya video dan subscribe, jangan lupa ya kawan-kawan saya. Ayo kita review Optimus Prime 3-0. Mari kita lihat dari segi kotaknya. Seperti Hot Toys. Keluarkannya dari kotak. Berat sekali. Kita ada inbox, kita ada manualnya, warranty sheet, buku manualnya. Di sini adalah stage-nya. Mari kita tengok videonya. Bau seperti toys baru. Kita lihat aksesorisnya. Cuma pistol, set tangan, cukup detail. Pistol, tangan pistol, open palm, tangan terbuka, ini trademarknya, tangan salut atau apa, bagi orders, arahan. Detail. Optimus Prime pistol. Yeah. Ada sedikit weathering, paint job bagus. Ada weathering side bagus. Terus kita tengok figurnya. Oh, sungguh berat.
dia. Detailnya, kawan-kawan. Fresh dari box. Cukup berat. Lihat detailnya. Detail. Begitu mengagumkan. Ini dia kawan-kawan, mari kita lihat artikulasinya. Dari segi kepala. Boleh. Aku lebih berhati-hati ya. Atas. Boleh. Sini ada joinnya. Tangan. Sampai sini. Iya. Front and back tak boleh ya? Boleh. Ada, boleh. Extend macam extension untuk joinnya. Berat sekali. Tangannya. Sampai sini. Sini juga ada satu joint tricepnya. Okay. Di waistnya, coba kita lihat. Oh, sini ada satu joint. Krek 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 krek. Side skirting. Oh kawan-kawan, cuba lihat detailnya. Cukup menawan. Mungkin kawan tanya, adakah prime ini boleh tukar kepada kereta mode? Tak ada. Ia hanya satu robot mode sahaja. Tapi betapa complicatednya. Rumitnya. Spray paintnya, weatheringnya cukup bagus. Berat sekali saya nak ulang. Kakinya kita tengok. Boleh. Cukup detail kawan. Autobots. Ha. Ini dia weatheringnya.
Nampaknya logo. Okey. Matanya boleh ada lampu ya. Sebab ini fresh dari box. Aku belum pasang apa-apa lagi. Sudah share kepada kawan-kawan. Coba lihat kakinya. Betapa detailnya 3-0 buat weatheringnya. Cukup-cukup. Optimus Prime. Hahaha. Oh. Lihat belakangnya pula. Unit saya yang dapat di tertanggal ya sini agak lus di sini, mungkin aku akan glue-nya di sini, tapi lihatnya kaki. Jeng 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 jeng. Sangat-sangat berat. Selepas aku go through manualnya, guys, I mau tunjuk satu barang kepada kawan-kawan. Apanya? Jom kita tengok. Adakah anda bersedia? Biar I tunjuk ya. Ini dia tulang belakang Optimus Prime. Betapa detailnya nampak. Ketiganya buat tunduk. Semua mekanikalnya di sini. Krek 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 krek. Cukup cukup detail. Simpan balik. Tak. Oh. Okay guys. Size comparison. 3-0 Optimus Prime. Buster Prime. So, letak tepi dulu. Main karakternya Optimus Prime 3-0. Kena berhati-hatinya joinnya ketat. Dari segi display cukup-cukup cantik.
Kawan mesti tanya, berapa rating dibaginya? For display, untuk display, aku bagi 8 per 10. Kenapa? Karena dari segi aksesorinya, gambarnya. Satu pistol aja. Untungnya, Optimus Prime. Dari segi posing, artikulasi, not bad. Boleh tahan. Hi guys, so ininya Optimus Prime 3.0. Adakah kawan-kawan membeli Bumblebee-nya? Bumblebee-nya mungkin size ini, macam ini, atau lebih kecil. So, adakah anda ingin mengambilnya? Membelinya? Sekali lagi. Jangan lupa like, subscribe to K9 Review Channel. Terima kasih. Saksikan gambar-gambarnya di akhir video. Terima kasih guys.